Bapak Ibu jemaat yang mengalami gejala kurang enak badan tersebut, kami menghimbau juga untuk Anda sekalian bisa menghubungi fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas, atau mungkin bisa juga menghubungi anggota tim Satgas yang ada di sektor masing-masing. Demikian, Tuhan memberkati. Siap diteguhkan. Thank you.
Selamat pagi, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Presbiter yang bertugas saat ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan Vikaris Nurmala Boru Ginting dalam jabatan Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kiranya melalui ibadah ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan mensyukuri rahmat serta kuasanya yang telah memilih pelayan firman dan sakramen di gerejanya. Pelayan peneguhan pendeta pada ibadah ini adalah Pendeta Martin Lewa Kabesi STH dengan surat tugas nomor 2907 garis miring angka Romawi 9 garis datar 2 garis miring MS 20 garis ST. Ungkapan situasi. Mari menyaksikan tayangan video berikut ini. Genggamlah tanganmu.
Ajakan beribadah, jemaat mari berdiri. Menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita, serta menyambut Dia yang datang dan mengaku kepadamu sebagai seorang pelayanmu. Jika dia
Kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganmu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan tertidur dan terlelap. Amin. Jemaat Yesus Kristus, pada hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta, kita akan meneguhkan dalam jabatan pelayan firman dan sakramen bagi seorang warga gereja kita, Vikaris Nurmala Boruginting. Nats pembimbing kita hari ini diambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertai juga. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami mengaku bahwa seringkali kami lalai untuk melakukan tugas kami sebagai rekan sekerjamu di dunia ini. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali hanya menguntungkan diri kami sendiri dan melukai sesama kami. Kami juga abai terhadap sesama kami yang menderita. Kami diam terhadap ketidakadilan, diskriminasi, korupsi, dan berbagai tindakan jahat yang ada di sekitar kami. Kami lalai menjunjung tinggi solidaritas di tengah-tengah keragaman kami sebagai bagian dari bangsa ini. Kami juga lalai bertanggung jawab atas alam yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mohon ampunilah kami ya Bapa, dalam Kristus Tuhan kami. Dengarkanlah seruan doa kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Yeremia pasal 33. Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-8. Yeremia 33 ayatnya yang ke-8 yang menjadi dasar dalam berita anugerah kita pada minggu sekaligus sukacita untuk peneguhan dalam jabatan pelayan firman dan sakramen di Gereja Persatuan Indonesia bagian barat. Yeremia 33 ayat 8 yang menyatakan, "Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari berdiri, baik yang di gedung gereja maupun yang di rumah, untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Yesaya pasal pertama. Yesaya pasal pertama ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Yesaya asalnya yang pertama ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Yesaya pasalnya yang pertama 16-18 yang mengatakan, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Thank you.
pembacaan surat keputusan Majelis Sinode GPIB. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode. Surat keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat nomor 5933 garis miring 21 garis miring MS titik 20 Romawi garis miring KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tentang pengangkatan dan peneguhan Saudara Nurmala Boruginting Esvil selaku Pendeta GPIB. 1. Terhitung mulai tanggal 12 September 2021, mengakhiri penugasan Saudara Nurmala Boruginting Esvil sebagai vikaris di Jemaat GPIB Immanuel Samarinda. 2. Terhitung mulai tanggal 12 September 2021, melaksanakan peneguhan terhadap Saudara Nurmala Boruginting Esvil dalam jabatan pelayan firman dan sakramen GPIB. 3. Peneguhan Saudara Nurmala Boruginting Esvil dilaksanakan oleh pejabat Majelis Sinode di tengah-tengah ibadah Minggu Jemaat GPIB Immanuel Samarinda. 4. Sebagai pendeta GPIB yang bersangkutan diwajibkan mentaati seluruh ketentuan GPIB yang berlaku. 5. Kepada Pendeta Nurmala Boruginting Esvil diberikan tugas dan tanggung jawab kepejabatan selaku pendeta GPIB untuk dilaksanakan dengan penuh pengabdian. 6. Kepada Pendeta Nurmala Boruginting Esvil diberikan hak selaku personil GPIB sesuai ketentuan GPIB yang berlaku serta daripadanya dituntut kewajiban sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai pendeta GPIB. 7. Pada waktu peneguhan, Pendeta Nurmala Boruginting Esvil ditetapkan telah berkedudukan pangkat pendeta penata muda dengan golongan 3A00. 8. Dengan diterbitkan surat keputusan ini, maka surat tugas vikaris dan mentor nomor 8369 garis miring 19 garis miring MS titik 20 Romawi garis miring STVM tanggal 1 Oktober 2019 dan surat tugas vikaris dan mentor nomor 10002 garis miring 20 garis miring MS titik 20 Romawi garis miring STVM tanggal 29 September 2020 diakhiri masa berlakunya, seraya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Leviandi RJ Kembuan STH dan Pendeta Yan Paul Kawandung Takasili STH selaku Mentor 1 dan Mentor 2. 9. Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelaksanaan peneguhan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2021, Majelis Sinode GPIB, Pendeta Dr. Andes P. Karumambi, MSI, Ketua Umum, ditandatangani Pendeta Y. Marlen Yosef, MTH, Sekretaris Umum, ditandatangani. Peneguhan Pendeta Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan Vikaris Nurmala Boruginting dalam jabatan Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Karena itu dengarlah sekarang penjelasan yang berhubungan dengan jabatan pendeta dan pelayan firman dan sakramen. Tentang gereja, bahwa sejak semula Allah telah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi nama-Nya. Dan Dia mengendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Amanat Kristus tentang pejabat-pejabat, Allah telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala maupun pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tentang pengutusan, Tuhan Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap." Ia berkata pula, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah serigala." Tentang penggembalaan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Tentang pemberitaan firman dan pelayanan sakramen, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, 'Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?' Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya." Doa penguatan. Saudara Nurmala Ginting, sebelum saudara mengucapkan pengakuan dan janji, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengajarkan kami agar kami senantiasa mendoakan semua orang yang bekerja dan mengabdikan diri bagi pelayananmu ini. Kami mohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudusmu dalam hidup hambamu ini, dan kuatkanlah dia dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan. Berilah firmanmu selalu menguasai seluruh kehidupannya, agar dengan penuh keberanian dan sukacita yang beritakan rahasia Injilmu, dan dengan ketekunan dan kesabaran yang melayani Engkau dalam pengharapan yang teguh akan janji-janjimu, sehingga oleh pelayanannya jemaatmu dapat dibangun dan dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Pengakuan dan janji. Saudara Nurmala Buruginting, silakan berdiri. Untuk mengucapkan pengakuan dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, melalui gerejanya telah memanggil
memilih dan menetapkan saudara sebagai hambanya untuk melayani dan bersaksi memberitakan Injil Yesus Kristus dengan Roh Kudus dimanapun saudara diutus. Kedua, apakah saudara bersedia ditempatkan dimanapun dan berjanji untuk tetap setia menjalankan tugas sebagai pendeta pelayan firman dan sakramen di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, selalu bertekun dalam iman, pengharapan dan kasih, menjadi teladan dalam berbuat baik serta berupaya penuh semangat mengembangkan pelayanan untuk membangun jemaat dengan karunia, talenta dan kemampuan yang saudara miliki? Ketiga, apakah saudara bersedia merahasiakan apa yang dipercayakan kepada saudara sebagai pejabat gereja dan mempertahankan rahasia itu terhadap siapapun dan dalam keadaan apapun? Dan apakah saudara bersedia ditegur serta dikenakan sanksi dan disiplin gereja jika saudara melakukan suatu kejahatan dan atau melalaikan tugas panggilan dan pengutusan saudara sebagai pejabat gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? Saudara Nurmala Boruginting, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Janji umat, jemaat dipersilakan berdiri untuk mengucapkan janjinya, baik yang ada di gedung gereja ini maupun di rumah. Anda harus tetap menjawab sebagai janji Anda untuk mendukung pelayanan hamba Tuhan ini. Apakah saudara berjanji untuk mengakui wibawa rasuli dari pendeta pelayan firman dan sakramen sebagaimana ia telah menerimanya dari Tuhan Yesus kepala gereja? Apakah saudara-saudara berjanji untuk membantu serta mendukung dia dengan segala kemampuan sehingga ia dapat melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan di antara kamu dengan penuh sukacita demi kemuliaan Tuhan? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan hambanya? Kami berjanji. Menguatkan pengakuan dan janji yang telah jemaat dan calon pendeta ucapkan, maka bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap sempurna, hendaknya masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat, mari berdiri. Peneguhan. Saudara Nurmala Boruginting, berdasarkan pengakuan dan janji saudara dan juga janji jemaat, maka kami meneguhkan saudara sebagai pendeta pelayan firman dan sakramen Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Silakan berlutut. Hiduplah menurut janji dan pengakuan, laksanakan tugas panggilan dan pengutusanmu dengan setia, dan dalam sikap takut akan Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Maha Kuasa, yang telah memanggil dan menetapkan engkau dalam Yesus Kristus menjadi hambanya, akan menyertai dan memberkati engkau dengan Roh Kudus, yang menguatkan iman dan kesetiaanmu, untuk melayani dan bersaksi bagi kemuliaan namanya. Mengenakan stola. Saudara Nurmala Boruginting, terimalah stola ini sebagai tanda pengesahan dan pengakuan terhadap jabatan ilahi yang melekat kepada saudara dalam Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Jemaat silakan duduk. Rekan-rekan pendeta silakan kembali ke tempat. Penyerahan alat-alat pelayanan. Alkitab, kitab suci dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bejana baptisan. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
meja perjamuan. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Yesus berkata, kamu harus memberi makan. Cawan anggur, Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Angkatlah pialah dan serukanlah nama Tuhan. Mimbar, beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Penyerahan pendeta baru kepada jemaat. Jemaat Tuhan, sambutlah pendeta pelayan firman dan sakramen ini dengan sukacita. Hormatilah dia yang akan bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, supaya kamu sungguh-sungguh menyunjung dia dalam kasih karena pekerjaan, serta hidup. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami menyambut dan akan menghormati serta mendukung pelayanannya. Kristus memanggil diriku, juga memanggil diriku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pemberitaan firman. Oleh karena itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan kami, kami mengucap syukur untuk perkenananmu pada kami semua, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk dibentuk dan dituntun melalui firman yang akan kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya.
bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai 18. 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai 18 yang menyatakan, "Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian." Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saya sebenarnya gak mau kalau dilayani oleh vikaris. Soalnya vikaris kan masih muda, dia belum tahu apa-apa. Oh, kalau saya rasa PHMJ, pengurus pelkat, presbiter yang sekarang itu lebih lamban kerjanya daripada sebelumnya. Oh, sektor A itu tidak terlalu aktif, soalnya dia lebih pro sama pendeta A. Coba kalau dia pro sama pendeta B, pasti bakal aktif. Kalau saya sukanya yang begini, kalau saya sukanya yang begitu. Mungkin beberapa kalimat ini pernah kita dengar, atau bahkan pernah kita ucapkan dalam persekutuan kita. Hal ini wajar, Bapak Ibu, karena setiap orang memiliki selera-selera yang berbeda. Namun sayangnya dalam persekutuan, pelayanan ataupun kesaksian kita itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan individu ataupun kelompok tertentu. Selera yang berbeda-beda tentu memberi banyak peluang bagi gereja untuk melihat dari berbagai perspektif. Namun selera yang berbeda-beda jika dipaksakan secara egois, maka akan memicu perselisihan yang tentunya menghilangkan sukacita dan damai sejahtera. Surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus adalah sebuah pesan yang sangat tegas, karena Paulus mau menegur jemaat Korintus pada masa itu karena hadirnya berbagai macam-macam pengajar menimbulkan perselisihan. Kelompok yang lebih suka sama pengajar A, dia bilang lebih bagus yang A. Apa kalian kelompok yang pengajarnya B? Jadi satu kelompok dengan kelompok lain di dalam jemaat Korintus saling merendahkan dan saling menyombongkan diri.
Tidak hanya itu, kondisi jemaat Korintus yang beragam, baik secara status sosial ataupun ekonomi, juga memunculkan ketegangan. Ada beberapa orang yang sibuk memamerkan harta kekayaannya. Alhasil, ketika mereka berkumpul dalam satu persekutuan, tentu jemaat yang merasa tidak punya akan iri hati. Dan juga ini kemudian menimbulkan atau memancing persekutuan untuk saling bersaing. Saling melihat bahwa siapa ya nanti yang lebih bagus. Mungkin kalau di zaman sekarang, besok kalung siapa yang lebih berat. Besoknya lagi baju siapa yang lebih bagus. Oh, sepatu siapa lagi yang lebih bagus. Nah, kondisi-kondisi ini akhirnya memunculkan ketegangan dan perselisihan tersebut. Paulus menuliskan surat kepada jemaat Korintus, sebenarnya bukan hanya dua surat, tetapi empat surat. Dua suratnya lagi hilang dalam perjalanan. Nah, kalau Paulus menuliskan surat sampai empat surat, yang tadinya udah hilang tapi dia kirimkan lagi, itu tandanya Paulus sangat memberikan perhatian kepada jemaat Korintus. Karena memang betul jemaat Korintus terancam pecah. Karena itu tadi, selera-selera yang berbeda yang kemudian dipaksakan secara egois. Saya rasa sampai saat ini kondisi jemaat Korintus masih sering terjadi di dalam kehidupan bergereja. Oleh karena itu, ada dua poin penting yang dapat kita pahami melalui tulisan Paulus. Yang pertama, beragam selera tetapi satu rasa. Maksudnya adalah setiap orang dalam gereja tentu memiliki selera masing-masing. Ada yang lebih suka khotbah itu singkat, padat, jelas. Ada yang lebih suka khotbah itu lucu. Gak apa-apa satu jam, yang penting lucu. Ada juga yang suka khotbah itu pakai bahasa-bahasa teologis. Nah, selera-selera ini jangan sampai membuat kita lupa bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka jangan kita anggap remeh atau kita sepelekan jika pelayan firman tidak sesuai dengan selera kita. Apalagi kalau kita sampai membanding-bandingkan. Kalau penatua A itu lebih bagus loh khotbahnya daripada penatua B. Diaken A itu lebih aktif daripada diaken B. Pengurus pelkat A lebih baik daripada pengurus pelkat B. Atau yang lebih sering terjadi dalam jemaat, pendeta yang dulu itu lebih baik daripada pendeta yang sekarang. Inilah yang Paulus takutkan. Jika jemaat mengikuti egonya masing-masing, maka bisa terjadi perpecahan. Ada jemaat yang lebih pro ke penatua A, mau dia salah kek, mau dia gimana pun sikapnya, karena sudah pro, sudah konco, jadi ya udah, bela aja terus. Atau ada yang lebih pro ke pendeta B, atau ada yang lebih pro ke pengurus pelkat C. Akhirnya yang tidak pro dimusuhi, dijauhi. Sikap ini tentu akan berdampak pada pekerjaan Tuhan. Bisa saja jika satu jemaat mengidolakan seorang pelayan begitu, maka ada beban yang dipikul oleh pelayan yang akan menggantikan. Karena Bapak Ibu, akan ada rasa takut kalau seandainya pelayanannya tidak sama dengan pendeta sebelumnya. Kalau seandainya PHMJ yang sekarang tidak sama seperti yang sebelumnya. Akan ada ketakutan-ketakutan karena standar yang dibuat oleh jemaat kepada para pelayan. Inilah yang Paulus khawatirkan. Yang kemudian nantinya sikap ini akan menghambat para pelayan untuk melayani dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka. Saya yakin setiap orang tentu ingin kemajuan yang baik dalam persekutuannya. Kemajuan itu tentu harus diupayakan dengan dukungan-dukungan bagi para pelayan, para presbiter, pengurus pelkat, kakak layan PA, PT, pengurus komisi, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi ini ada tim multimedia dan sound system yang harus kita dukung pelayanannya. Dukungan-dukungan ini dapat kita mulai dengan kritikan yang membangun, semangat yang memotivasi, dan bentuk dukungan-dukungan yang lain tentunya. Ketika Paulus menyebutkan nama Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, Paulus menekankan bahwa kehadiran para pelayan ini harus dihargai. Mengapa? Karena meskipun Paulus melayani dengan baik pada masanya, maka tetap saja akan ada kekurangan, namanya juga manusia. Dan itulah para pelayan atau para pekerja Tuhan yang lain
ketika hadir menggantikan, maka mereka akan melengkapi pelayanan-pelayanan yang kurang. Jadi kalau pekerja-pekerja Tuhan saat ini tidak sesuai dengan selera kita, maka tetaplah hargai. Karena bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang mengutus para pelayan itu hadir di tengah-tengah jemaat ini. Kita boleh beragam selera, tetapi satu rasa dalam tanggung jawab kepada Kristus Sang Kepala Gereja. Jadi jangan menghalang-halangi pekerjaan Tuhan dengan keegoisan-keegoisan yang kita miliki. Karena siapapun pelayan yang hadir di tengah-tengah jemaat, mereka memiliki keunikannya masing-masing. Supaya keunikan itu dapat terpancar, dapat berdampak pada kita, pada jemaat, maka jangan buat standar-standar tertentu bahwa pendeta begini, pelayan harus begini, tetapi mari kita bangun bersama-sama persekutuan kita. Dan ini berkaitan dengan poin kedua, yaitu bersolidaritas bukan berkompetisi. Kita sadar bahwa dalam pelayanan tidak hanya satu orang yang melayani. Banyak kepala yang mengambil keputusan, beragam pemikiran muncul, karena juga memang kondisi jemaat latar belakangnya berbeda, baik suku, status sosial, hingga ekonomi. Sehingga harusnya perbedaan yang beragam ini disikapi dengan kasih, yakni dengan bersolidaritas. Sikap yang solid akan terlihat dalam pelayanan kita. Kita akan berlomba-lomba untuk saling melayani, saling mengasihi, saling memberi, dan saling menghargai. Bukan berlomba-lomba untuk saling menjatuhkan, untuk menunjukkan harta kekayaan, menampilkan kemampuan diri sendiri, menyombongkan jabatan yang dimiliki, apalagi mencari keuntungan sendiri di dalam gereja. Karena gereja bukan ladang bisnis. Para pekerja Tuhan dan juga jemaat harus memiliki solidaritas yang tinggi, saling mengisi kekurangan dan saling mendukung, bukan malah mencari-cari kekurangan rekan sekerja. Apalagi ada senioritas, di mana para pelayan yang lebih tua atau para pelayan yang sebelumnya, pengurus yang sebelumnya, merasa yang muda itu ada aja kurangnya, ada aja kelemahannya. Ya memang ada kelemahannya, tapi dicari-cari terus kekurangannya, karena dianggap yang muda belum berpengalaman. Dan inilah yang Paulus takutkan ketika Timotius melayani jemaat Korintus. Dia masih muda. Paulus takut kalau seandainya Timotius tidak dihargai karena usianya yang muda. Atau para pelayan yang muda merasa bahwa para pelayan yang tua tuh ketinggalan zaman, gak usah didengar, gak usah diikutin. Atau ada kesombongan para pelayan, para pengurus yang menganggap bahwa dirinya lebih hebat karena berjabatan daripada jemaat yang lain. Jika para pekerja Tuhan saja saling berkompetisi atau saling bersaing, maka gereja tentu akan mengalami kemunduran. Jangan salahkan jika seandainya di dalam gereja jemaat berkurang, tidak terlalu aktif. Kita harus berefleksi apa yang kurang dari pelayanan kita. Oleh karena itu, sesama PHMJ, penatua, diaken, pengurus pelkat, pengurus komisi, para pendeta, bahkan masing-masing sektor, jangan menganggap sesama kita sebagai saingan. Karena kita di dalam gereja diutus untuk saling melengkapi, melaksanakan misi Allah dengan solidaritas yang tinggi. Ini tentu menjadi PR juga bagi saya sebagai pelayan firman, bahwa setiap pelayan dan jemaat dimanapun saya ditempatkan, siapapun mereka, dengan latar belakang bagaimanapun, mereka adalah rekan sekerja saya dalam misi Allah, bukan saingan saya. Saya akan menghargai para pelayan dan juga jemaat sebagai cara Allah untuk menolong saya, menopang saya, menguatkan saya dalam melakukan misinya di dunia. Oleh karena itu, pesan Paulus saat ini adalah pesan yang menegur sekaligus mengingatkan kita semua, baik para pekerja Tuhan ataupun warga jemaat, dengan segala perbedaan dan keunikan yang kita miliki, justru kita harus saling menopang untuk menjalankan misi Allah dalam dunia. Ada satu peribahasa yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hal ini mengingatkan saya bahwa suatu keluarga, suatu gereja, atau bahkan suatu bangsa akan berantakan jika sudah tidak seia sekata, jika sudah tidak ada rasa solidaritas di dalam keluarga, gereja, ataupun bangsa.
Kita semua tentu sepakat bahwa gereja ini dikepalai oleh Kristus sang kepala gereja, dan kita semua adalah umatnya. Jadi wajar saja kalau kita memiliki kekurangan. Tetapi kita harus terus meningkatkan diri dalam setiap pelayanan kita. Oleh karena itu, dalam menjalani panggilan dan pengutusan kita di dunia, maka lakukanlah dengan kemauan Allah, dengan selera sang kepala gereja itu, bukan selera saya, bukan kemauan saya, bukan kemauan sektor saya, bukan kemauan pengurus pelkat A, tetapi saya melakukan pelayanan karena kemauan dan selera sang kepala gereja itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk memperbaharui diri, supaya dimanapun kita berada, kita selalu menghadirkan tanda cinta dan kasih Allah. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Persembahan pujian dari paduan suara Pelkat PKP.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kristus, Sang Kepala Gereja, kami mengucap syukur karena firman-Mu terus menuntun kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarkanlah kami semua untuk hidup dalam persekutuan yang saling mengasihi, saling melayani, saling memberi dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kami miliki. Ajarkanlah kami agar kami semua mampu mengendalikan keegoisan kami masing-masing, agar kami mampu bersolidaritas terhadap satu dengan yang lain. Kami juga mengucap syukur atas perkenanan Tuhan yang telah memilih kami semua sebagai rekan sekerjamu di dunia, terkhusus bagi hambamu yang telah diteguhkan sebagai pelayan firman dan sakramen pada hari ini. Kiranya Tuhan yang telah memilih kami akan terus memperlengkapi kami semua dalam menjalankan tugas, panggilan, dan pengutusan kami dimanapun kami berada. Di tengah ungkapan syukur kami ya Bapa, kami juga mengingat berbagai pergumulan yang kami alami. Kami berdoa bagi sesama kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang memulihkan mereka melalui obat-obatan yang dikonsumsi, tenaga medis yang menangani, dan juga melalui kehadiran keluarga yang senantiasa menjaga dan merawat mereka. Kami juga berdoa bagi sesama kami yang baru saja kehilangan orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur mereka, agar mereka mampu terus berpengharapan kepada-Mu saja. Kami juga berdoa bagi sesama kami yang bergumul secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk biaya kesehatan ataupun pendidikan. Kiranya Tuhan menggerakkan kami untuk hadir menopang mereka yang berkesusahan. Kami juga berdoa bagi sesama kami yang menderita karena ketidakadilan dan diskriminasi karena suku, ras, agama, dan gender. Kiranya Tuhan segera menyatakan keadilan bagi mereka. Kiranya Tuhan juga menjadikan kami sebagai saluran berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapa, bagi penderitaan yang kami alami karena pandemi COVID-19 yang masih ada hingga hari ini. Berikanlah kami semua keyakinan penuh bahwa pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Kami berdoa bagi tim medis yang hingga hari ini masih memberikan usaha yang terbaik bagi bangsa ini. Berikanlah mereka kekuatan dan lindungilah mereka dalam tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa bagi pemerintah pusat hingga daerah, TNI Polri, dan seluruh pihak yang turut bekerja mengupayakan kebaikan kami bersama, sertailah dan kuatkan mereka agar selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Juga kami sebagai warga negara Tuhan pimpin agar kami dapat mendukung segala upaya pemerintah untuk menangani pandemi ini. Salah satunya lewat vaksinasi yang sudah dijalankan. Berikan kami semua hikmat agar kami dapat memberikan diri untuk divaksin dan mempercayai bahwa vaksinasi adalah salah satu cara Tuhan memulihkan bangsa kami. Kami juga berdoa bagi gereja-gerejamu yang ada di dunia, terkhusus bagi GPIB. Kiranya kehadiran GPIB dapat selalu menjadi tanda cinta Allah bagi dunia ini melalui program-program kerja yang kami lakukan bersama. Berkatilah fungsionaris Majelis Sinode dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan. Berikan mereka hikmat, kekuatan, dan kesehatan agar dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk persidangan yang akan dilakukan pada bulan Oktober, kiranya Tuhan menyertai agar persidangan yang dilakukan berjalan dengan baik dan semua peserta persidangan dipenuhi dengan hikmat dan cinta Tuhan. Kami juga berdoa bagi GPIB Immanuel Samarinda dan juga pos-pos Pelkes yang ada. Kiranya Tuhan memimpin para presbiter, unit-unit misioner dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing agar dapat saling menopang dan saling mendukung. Kami juga berdoa bagi para petugas ibadah hari ini. Kiranya apa yang telah kami lakukan dalam pelayanan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kiranya dimanapun kami berada, kami semua dapat menjadi tanda cinta Allah bagi dunia ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, bersama dengan setiap doa yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur pada ibadah ini diadakan persembahan gereja mini untuk pembangunan gereja-gereja. Mohon partisipasi warga jemaat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Amsal 3 ayat 27 yang menyatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kantong persembahan dijalankan oleh majelis yang bertugas. Setelah menyanyikan bait pertama, jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan gereja mini, lalu dilanjutkan memberikan persembahan melalui kantong persembahan. Setelah selesai, jemaat menyanyikan baitnya yang ketiga. Nyanyian persembahan syukur, Kidung Kesan nomor 466, bait 1 dan 3, Syukur padamu ya Allah. Dari kasih-Mu penuh, syukur.
Jemaat mari berdiri. Kita berdoa syukur berbalasan untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, Minggu ke-16 sesudah Pentakosta, 12 September 2021. Majelis Jemaat dan Jemaat GPB Manuel Samarinda mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Martin Lewakabesi STH, Ketua 1 Majelis Sinode GPB yang telah memimpin ibadah peneguhan pendeta, pelayan firman dan sakramen GPIB pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan kehidupan Bapak Pendeta. Majelis Jemaat dan Jemaat GPB Manuel Samarinda mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Pendeta Leviandi RJ Kembuan, Bapak Pendeta Yohanes Nicholas Salau, Ibu Pendeta Irene Karanita Elizabeth Irot, Bapak Pendeta Jeffrey Yuwanto Daminto, Bapak Pendeta Anthony Richard Peters, Bapak Pendeta Yan Paul Kawandung Takasili, Ibu Pendeta Yan Resgo Siling Takuneno, Ibu Pendeta Yansi Iren Kaniku Tanamal, Ibu Pendeta Malia Mariet Lenakoli, Bapak Pendeta Leonardo Semen. Terima kasih juga kepada BP Mupel Kaltim 2, BPPJ, Ibu-ibu istri pendeta, perwakilan presbiter, sektor-sektor pelayanan, dan perwakilan pengurus pelkat. Tuhan Yesus memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari. Majelis Jemaat dan Jemaat GPB Manuel Samarinda juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang terlibat dalam pelayanan ibadah hari Minggu ini, PHMJ, organis, pemandu lagu pelkat gerakan pemuda, paduan suara pelkat persekutuan kaum perempuan, duet Bapak Pendeta Yan Paul Kawandung Takasili dan Nona Pendeta Nurmala Ginting, tim multimedia, operator sound system, tim Satgas COVID-19, koster, Satpam. Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ibadah hari Minggu Pelkat PA dilaksanakan Minggu 12 September 2021 pukul 12 WITA via aplikasi Zoom. Ibadah hari Minggu Pelkat PT dilaksanakan Minggu 12 September 2021 pukul 15.30 WITA via aplikasi Zoom. Pertemuan katekisasi kelas reguler tahun 2021-2022 dilaksanakan pada hari ini Minggu 12 September 2021 pukul 12 WITA via aplikasi Zoom. Pembina Ibu Pendeta Yandres Goseling Takuneno. Ibadah keluarga live streaming via kanal YouTube GPIB Manuel Samarinda dilaksanakan pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 19 WITA, pelayan firman Bapak Diaken Yohanes Andrianto, pelayan liturgi Ibu Diaken Suryati Kaunang Suud. Ibadah pelkat persekutuan kaum perempuan dilaksanakan Jumat 17 September 2021 pukul 16.30 WITA via aplikasi Zoom. Pelayan firman Bapak Pendeta Yan Paul Kawandung Takasili, pelayan liturgi Ibu Kristianti Adnan Direno. Rapat koordinasi Komisi Inforkom Litbang dilaksanakan Selasa 14 September 2021 pukul 19 WITA di Ruang Galatia. Pengumuman ini bersifat undangan.
Majelis Jemaat GBB Manuel Samarinda mengucapkan terima kasih kepada Polresta Samarinda, Gereja Katolik Paroki Santo Lukas Samarinda, dan GBB Mupel Kaltim 2 sebagai penyelenggara dan tempat pelaksana vaksinasi massal untuk jemaat dan masyarakat umum, sehingga ratusan jemaat GBB Manuel Samarinda dapat menerima vaksinasi tahap pertama pada hari Selasa 7 September 2021 di Gereja Katolik Paroki Santo Lukas, Jalan Ahmad Yani nomor 9 Samarinda. Tuhan Yesus memberkati kerja layan kita bersama dan menganugerahkan kesehatan selalu untuk kita semua. Demikianlah warta jemaat di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode. Surat keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat nomor 5934 /21/MS.20RW/KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tentang pelaksanaan panggilan dan pengutusan di tempat baru bagi Pendeta Nurmala Boruginting Esfil. 1. Terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2021, mengakhiri pelaksanaan tugas kependetaan Pendeta Nurmala Boruginting Esfil di Jemaat GPIB Immanuel Samarinda. 2. Terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2021, memberi kepercayaan kepada Pendeta Nurmala Boruginting Esfil untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan di Jemaat GPIB Siloam Pontianak, Pospelkes Evata Sintang dan Nangapinoh selaku Pendeta Jemaat. 3. Sebagai pendeta GPIB yang bersangkutan diwajibkan menaati seluruh ketentuan GPIB yang berlaku. 4. Pendeta Nurmala Boruginting Esfil berkewajiban melaksanakan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab tugas kepejabatannya selaku pendeta GPIB. 5. Kepada Pendeta Nurmala Boruginting Esfil diberikan hak selaku personil GPIB sesuai ketentuan GPIB yang berlaku, serta daripadanya dituntut kewajiban sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai pendeta GPIB. 6. Pada waktu penempatan dan penugasan ini, Pendeta Nurmala Boruginting Esfil ditetapkan telah berkedudukan pangkat Pendeta Penata Muda dengan golongan 3A00. 7. Pembayaran gaji pendeta dan tunjangan-tunjangan terkait satu bulan sejak diteguhkan diberikan oleh jemaat asal sampai dilaksanakan serah terima. 8. Pembiayaan perjalanan alih tugas ditanggung setengah oleh jemaat pengutus dan setengahnya oleh jemaat penerima. 9. Pembayaran gaji pendeta dan tunjangan-tunjangan terkait pada bulan berikutnya menjadi tanggungan jemaat GPIB Siloam Pontianak sebesar 100% sebagai gereja induk. 10. Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka lampiran surat keputusan Majelis Sinode nomor 5933/21/MS.20RW/KPTS tanggal 7 September 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi. 11. Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal penetapan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2021, Majelis Sinode GPIB, Pendeta Dr. Andes P.K. Rumambi MSI Ketua Umum ditandatangani, Pendeta Y. Marlin Yosef MTH Sekretaris Umum ditandatangani. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode.
Surat tugas kependetaan nomor 12363 -9 Romawi -21 MS.20 Romawi -STK. Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat GPIB menugaskan Pendeta Nurmala Boru Ginting Espil untuk 1. Menjalankan tugas kependetaan di Jemaat GPIB Manuel Samarinda selama 1 bulan. 2. Masa tugas terhitung sejak diteguhkan 12 September 2021 sebagai pendeta GPIB sampai pelaksanaan alih tugas ke Jemaat GPIB Siloam Pontianak sesuai dengan ketetapan Majelis Sinode GPIB. 3. Pembayaran gaji 1 bulan selama pelaksanaan tugas ini menjadi tanggung jawab Majelis Jemaat GPIB Immanuel Samarinda. Pendeta GPIB menjalankan tugas ini agar mentaati tata gereja dan peraturan GPIB yang berlaku. Jakarta, 7 September 2021, Majelis Sinode GPIB, Pendeta Dr. Andes P.K. Rumambi MSI Ketua Umum ditandatangani, Pendeta Y. Marlin Yosef MTH Sekretaris Umum ditandatangani. Jemaat yang diberkati Tuhan, selanjutnya kita akan masuk dalam sambutan-sambutan. Yang pertama oleh Bapak Pendeta Leviandi RJ Kembuan STH selaku mentor pertama. Yang kedua oleh Bapak Pendeta Yan Paul Kawandung Takasili STH selaku mentor kedua. Yang ketiga oleh Bapak Penatua Roberto Tunduge, Ketua 1 PHMJ GPIB Manuel Samarinda, mewakili Majelis Jemaat GPIB Manuel Samarinda. Yang keempat oleh Bapak Pendeta Martin Lewa Kabesi STH, Ketua 1 Majelis Sinode GPIB. Dan yang kelima oleh Nona Pendeta Nurmala Boru Ginting Esville. Kepada Bapak Ibu yang memberikan kata sambutan, kami persilahkan. Pertama-tama segala pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kegiatan ibadah hari Minggu ini, dan kita juga telah menyaksikan untuk panggilan pengutusan yang telah diberikan kepada kekasih kita Ibu Pendeta Nurmala Boru Ginting. Segala pujian, syukur kepada Tuhan Allah kita. Dan selanjutnya kepada yang dikasihi Majelis Sinode GPIB, dalam hal ini Ketua 1 Bapak Pendeta Martin Lewa Kabesi, kemudian juga kepada GPIB Jemaat Perbanten Tangerang Selatan, Jemaat dan juga Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Samarinda, seluruh warga jemaat dan juga Majelis Jemaat yang kami kasihi, Bapak Pendeta Yan Takasili, yang kami kasihi segenap rekan pendeta pelayan firman dan sakramen yang telah hadir bersama-sama pada saat ini. Sebuah kesempatan yang istimewa di hari ini bahwa kita boleh menyaksikan peneguhan pelayan firman dan sakramen bagi Ibu Pendeta Nurmala. Dan dari seluruh kegiatan peribadahan ini kita boleh merasakan juga kasih karunia-Nya yang telah menuntun kita semua berkumpul pada saat ini. Dan kita mengimani bagaimana Tuhan juga sudah menyertai kita sehingga boleh berkumpul bersama-sama. Dalam pelayanan sebagai mentor bersama-sama dengan Karis pada saat itu, ada banyak hal yang telah dialami.
Sebagai vikaris di tahun pertama, Ibu Pendeta Nurmala Boru Ginting juga mengalami banyak hal yang menjadi pengalaman-pengalaman iman. Mengalami tidak hanya hal-hal yang membawa sukacita, Ibu Pendeta juga mengalami banyak hal yang sungguh-sungguh membawa air mata, membawa pergumulan yang mendalam. Dan setiap orang pasti mengalami semuanya itu, suka dan duka dalam kehidupan. Dan dalam seluruh proses vikariat tahun pertama, saya selaku mentor pertama dan juga Ibu Pendeta selaku vikaris, kami sama-sama belajar melihat bahwa seluruh pergumulan yang dialami merupakan berkat Tuhan yang melengkapi kita semua dalam pelayanan kesaksian selanjutnya. Dengan iman dan pengharapan dan melihat pengalaman-pengalaman yang telah terjadi bagi Ibu Pendeta, maka marilah kita sama-sama mengingat khususnya bagi Ibu Pendeta Nurmala Boru Ginting bahwa Tuhan Allah yang telah menyertai, mengutus Ibu Pendeta, mempercayakan tugas sebagai pelayan firman dan sakramen adalah juga Tuhan yang melengkapi, memberdayakan, memampukan Ibu Pendeta dalam pelayanan kesaksian menurut kasih karunia-Nya. Dengan demikian, biarlah ini menjadi pengalaman iman bagi kita semua, menjadi pengalaman iman kesaksian bagi kita yang hadir tidak hanya di ruangan ibadah ini, tetapi juga yang menyaksikan secara daring, bahwa Tuhan akan selalu menyertai dalam pelayanan kesaksian kita. Selamat melayani Ibu Pendeta Nurmala Boru Ginting dalam tugas pelayanan sebagai pelayan firman dan sakramen dengan wibawa rasuli yang telah diemban. Wibawa rasuli itu adalah juga panggilan bagi Ibu Pendeta untuk menyatakan firman dan kebenaran akan kasih Allah di dunia ini. Sekali lagi terima kasih bagi seluruh jemaat. Terima kasih Bapak Yan Takasili yang boleh bersama-sama menjadi mentor bagi Ibu Pendeta. Terima kasih bagi Majelis Sinode yang mempercayakan kami sebagai mentor bagi Sirkaris Nurmala Boru Ginting yang telah menjadi pendeta pada saat ini. Terpujilah Tuhan, Allah menyertai kita semuanya. Selamat siang seluruh jemaat, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Terlebih khusus juga buat Bapak dan Ibu Ginting bersama anak-anak yang ada di Pekanbaru. Sebagai orang tua yang tidak sempat untuk menghadiri ibadah pada saat ini, tetapi merupakan satu kebanggaan yang luar biasa buat Pak Ginting sekeluarga terhadap anak kekasih Pendeta Nurmala Ginting. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Terima kasih saya kepada Majelis Sinode yang sudah mempercayakan saya sebagai mentor kedua untuk Pendeta Nurmala Ginting. Terima kasih untuk Majelis Jemaat Immanuel Samarinda, PHMJ, yang juga turut mensupport proses pembimbingan di vikariat tahun kedua buat Nurmala Ginting. Terima kasih untuk semua warga jemaat. Terima kasih untuk istriku yang tercinta, ya,
bisa melayani vikari selama berada bersama-sama di pastori. Terima kasih buat kawan sekerjaku yang hadir saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara. Pak Pendeta tidak mau berbicara banyak ya. Satu, Pak Pendeta cuma sering pesankan buat kita teman-teman pendeta, kamu bukan vikaris dengan mentor lagi ya, tapi kamu sudah kawan sekerja. Pesan terakhir, orang lain bisa nodai togamu, tapi kamu jangan nodai toga putih itu. Selamat melayani anakku. Tuhan Yesus menyambutmu di pos yang baru nanti. Berikan yang terbaik untuknya. Tuhan berkati. Yang kami hormati Pendeta Martin Leo WKBC STH, Ketua 1 Majelis Sinode ke-20 GPIB. Yang kami hormati Pendeta Yohanes Nikolaus Salau selaku Ketua BP Mupel Kaltim 2. Yang kami hormati Pendeta Jeffrey Yuwantode, KMJ GPB Jemaat Efata Tenggarong. Yang kami hormati Pendeta Levi RC Kembuan selaku mentor satu adalah Ketua Jemaat Obor Banten. Yang kami hormati Pendeta Yan Paul Kawandung Takasili selaku mentor 2 KMJ GPB Jemaat Immanuel Samarinda. Yang kami hormati, kami kasihi Pendeta Irene Chandran Kranita E. Irot PJ Jemaat GPB Krayan yang dalam hal ini mendampingi vikaris untuk diteguhkan sebagai pendeta, mewakili orang tua yang tidak bisa hadir, para pendeta jemaat GPB Immanuel Samarinda beserta PHM yang bertugas saat ini. Yang kami hormati, mewakili Mupel Kaltim 2 Penatua Sonya Lumowa. Yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Ibu undangan jemaat, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, mengikuti ibadah ini secara live streaming. Bapak Ibu jemaat, walaupun suasana di luar hujan, namun saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita semua atas terselenggaranya peneguhan Pendeta Nona Normala Ginting saat ini. Kami percaya ini semua boleh terlaksana karena campur tangan Tuhan. Untuk itu patut kita syukuri ini semua.
di tengah-tengah keberadaan kita atau aktivitas kita saat ini. Demikian juga mungkin belum terlupakan di ingatan kita bahwa setahun yang lalu di tempat yang sama juga dilaksanakan peneguhan Pendeta Elvano. Kita percaya bahwa ini semua adalah suatu sukacita yang boleh dirasakan oleh jemaat Immanuel Samarinda atas ini semua, karena boleh mendapat kepercayaan dari Majelis Sinode. Untuk itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih bagi Majelis Sinode yang sudah memberikan kepercayaan bagi GPB Immanuel Samarinda untuk melaksanakan peneguhan Pendeta, Pelayan Firman dan Sakramen bagi Nona Pendeta Normala Boruginting. Untuk itu, di tengah-tengah pelaksanaan vikaris selama ada di GPB Immanuel Samarinda kurang lebih 9 bulan 10 hari, 20 hari, kurang dari 1 tahun, tentunya banyak hal yang boleh didapat bahkan dilakukan oleh Nona Vikaris selama bertugas sebagai vikaris di jemaat ini. Bahkan di tengah-tengah keterbatasan dalam pelaksanaan vikaris selama ini, banyak kendala-kendala yang dihadapi karena kurangnya berinteraksi langsung dengan jemaat. Namun demikian, selama Nona Vikaris melaksanakan tugas sebagai vikaris di tempat ini, itu cukup proaktif dalam segala kegiatan. Untuk itu, lewat kesempatan ini kami pun menyampaikan terima kasih atas apa yang sudah dibuat di tengah-tengah jemaat GPB Immanuel Samarinda selama tugasnya sebagai vikaris. Dan lewat kesempatan ini pula mewakili majelis dan jemaat GPB Immanuel Samarinda menyampaikan selamat bagi Nona Pendeta Normala Boruginting yang saat ini boleh diteguhkan sebagai pendeta, pelayan firman dan sakramen, dan selamat bertugas di tempat yang baru. Tuhan Yesus pasti menyertai bahkan memampukan Nona Pendeta di tempatnya yang baru. Dan pada akhirnya lewat kesempatan ini pula atas nama majelis kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Pendeta Martin yang boleh melaksanakan peneguhan dalam ibadah ini, kemudian para pendeta yang boleh mendampingi dalam peneguhan ini yang sudah hadir bersama-sama di tempat ini, bahkan Bapak Ibu undangan dan para jemaat GPB Immanuel Samarinda yang sudah mendukung sehingga acara ini boleh dapat dilaksanakan saat ini. Selamat hari Minggu dan salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya kasihi BP Mupel Kaltim 2, rekan-rekan pendeta yang ada di Kaltim 2,
Kaltara Berkat, dan Kaltim 1 yang boleh berkenan hadir dalam proses peneguhan pelayan firman dan sakramen dalam Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Rekan-rekan PHM, GPIB, Immanuel, warga jemaat, dan yang kami kasih dan banggakan, mentor pertama, Pak Pendeta Levi, mentor kedua, Pendeta Yan Takasili, dan yang kami banggakan dan kasihi, Pendeta Nurmala Boruginting, dan selebih khusus lagi, keluarga besar Ginting, orang tua dari Pendeta Nurmala Ginting yang tidak bisa hadir karena kondisi dan keadaan tertentu. Tapi kami rasa tidak mengurangi rasa syukur mereka dan tidak mengurangi motivasi dalam pelayanan bagi rekan sepelayan Pendeta Nurmala Ginting. Hanya puji dan syukur kita haturkan kepada Yesus Kristus, kepala gereja. Jika hari ini pelaksanaan peneguhan pelayan firman dan sakramen dalam Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat boleh berlangsung, itu karena campur tangan Tuhan. Hari ini dia pemilik gereja, boleh kembali menghadirkan seorang pelayan firman dan sakramen dalam Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Dan bagi kami dan jemaat-jemaat Bapak Ibu, bahwa 2 tahun berturut-turut ini adalah perubahan pendeta bagi kami sangat berat. Tahun pertama mereka mulai menjadi masa latihan pertama di jemaat pertama, COVID itu mulai muncul. Dan tahun kedua COVID itu mulai nanjak. Peneguhan COVID itu sudah mulai merandai. Bapak Ibu, kami harus akui, jemaat akui, bahwa perubahan pendeta 2 tahun ini menurut saya dan kami sinode tidak maksimal, secara khusus bagi relasi mereka dengan jemaat. Kalau untuk pelayanan menurut saya mereka bisa dapat semua walaupun melalui bentuk apapun media ini. Tetapi relasi mereka dengan jemaat sangat-sangat terbatas, betul kan Pendeta Nurmala? Biasanya mereka hadir di jemaat dan bersentuhan. Dan menurut saya juga berat bagi Immanuel, karena biasanya pengalaman sederet kalau pendeta ditukar di sini, tidak ada istilah kalau nggak ada tenda di bawah itu. Tapi hari ini terbatas dan jemaat juga ada di rumah. Tapi kami Majelis Sinode mengucapkan terima kasih dan syukur bagi GPIB Immanuel yang berturut-turut mau menerima vikaris tahun kedua. Bapak Ibu, kami mau menyampaikan bahwa ke depan nanti 3 tahun ke depan maka penempatan pendeta di pos itu akan kosong. Karena 2 tahun berturut-turut kami tidak menerima vikaris karena kendala COVID ini. Dan kalau kemudian besok atau tahun akan datang kita terima, itu pun juga baru tahun pertama. Berarti akan 3 tahun mengalami kekosongan. Padahal pendeta yang di pos yang sudah 4-5 tahun mereka akan bergerak untuk masuk menjadi KMJ. Ini kondisi yang ada. Berat, tetapi kita bersyukur karena campur tangan Tuhan melalui GPIB Immanuel Samarinda boleh bersama-sama menghadirkan pelayan firman dan sakramen. Karena tidak semua pendeta, tidak semua GPIB mau menerima vikaris tahun pertama. Jangankan pada saat pandemi, pada saat normal saja belum tentu. Apalagi pandemi ini semua serba tolak. Kami memahami itu. Itu jadi dasar juga kenapa kami belum menerima tahun pertama maupun tahun kedua. Tapi biarlah apa yang boleh dilakukan oleh Immanuel Samarinda menjadi contoh bagi gereja-gereja GPIB, bahwa pandemi harusnya tidak menghalangi Bapak Ibu dan Saudara-saudara secara khusus yang ada di Kaltim 2 untuk menerima pelayan firman dan sakramen menjadi tempat bagi tempat latih mereka. Kalau bukan jemaat-jemaat, siapa lagi? Itu kan menjadi catatan. Karena itu terima kasih, dan saya percaya bahwa Kaltim 2 akan senantiasa menerima vikaris pada waktu ditempatkan. Karena itu atas nama Gereja Persatuan Indonesia Bagian Barat, Majelis Sinode, terima kasih untuk Pendeta Buan, terima kasih untuk
dan menjadi mentor tahun pertama. Pendeta Yan, terima kasih boleh menghadirkan seorang pelayan firman dan sakramen dengan penuh tantangan yang luar biasa. Bagi keluarga besar Ginting, terima kasih yang boleh menonton melalui live streaming ini. Kami atas nama Sinode mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu boleh mempersembahkan seorang anak untuk menjadi pelayan firman dan sakramen. Karena belum tentu semua jemaat mau untuk anaknya menjadi pelayan firman dan sakramen. Tidak semua, tapi biasanya sisanya. Sudah enggak lulus A, enggak lulus B, enggak lulus, sudah nak masuk sana STT. Tapi sekarang tidak. Kalau mau mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan sisa bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jangan jadikan pelayan ini menjadi sisa. Dia bukan sisa. Tapi dia melayani yang terbaik bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih keluarga besar Ginting. Bapak Ibu tidak bisa hadir. Tapi doa Bapak Ibu. Ya, doa Papa dan Mama mengantar anak kekasih untuk melaksanakan tugas sebagai pelayan firman dan sakramen. Dan bagi Pendeta Nurmalah, Ting, engkau punya kemampuan anakku, engkau punya kepintaran anakku, engkau punya kualitas. Itu Tuhan berikan, tapi jangan ada dalam kesombongan. Kata kunci seorang pendeta adalah kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, dimanapun engkau ditempatkan anakku, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan pernah engkau menganggap orang itu rendah, apalagi engkau ada di pos anak. Bangun kolektif kolegialitas dengan baik, sehingga pelayanan menjadi sukacita bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya juga memohon bahwa kalau nanti Bapak Ibu akan ibadah secara tatap muka bulan Oktober, maka laksanakan itu dengan protap yang ketat. Ya, jadi nanti Bapak Ibu pada saat selesai ini, biasanya pada waktu ibadah betul jaga jarak, pada waktu foto gak ada jarak-jarak lagi. Stop itu ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu disoting oleh orang, diupload oleh orang, lalu kemudian muncul. Ini GPIB gak ada aturan nih. Saya ingatkan Bapak Ibu bahwa GPIB, kalau Bapak Ibu buka di BNPB, silakan buka. Maka kalau Bapak Ibu tanya klaster pertama kelompok, maka GPIB paling pertama, klaster pertama itu. Cukup kita menjadi klaster pertama dan tidak menjadi klaster lagi. Cukuplah kita kehilangan orang banyak yang kita kasih. Akan ada pendeta-pendeta yang kehilangan orang tua juga. Cukup kita belajar menjaga diri kita dan kita menjaga juga keselamatan orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua. Puji syukur saya ucapkan atas cinta Allah yang dapat saya alami selama proses mempersiapkan diri sebagai pelayan firman dan sakramen GPIB. Terkhusus untuk penyertaan Allah yang saya rasakan melalui kehadiran orang-orang yang begitu baik bagi saya. Dengan penuh hormat saya mengucapkan terima kasih kepada fungsionaris Majelis Sinode, dalam hal ini Bapak Pendeta Martin Leiwakabesi, yang sudah menyediakan waktu dan tenaga untuk mendukung lancarnya ibadah peneguhan saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada mentor saya yang pertama, Bapak Pendeta Levi Kembuan, atas seluruh motivasi bimbingannya. Dan terima kasih juga Pak Pendeta karena telah memberikan saya banyak kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan pelayanan selama menjalani masa vikariat tahun pertama. Sehingga saya banyak belajar
dalam pelayanan dan saya memiliki relasi yang baik dengan jemaat. Dan terima kasih juga untuk seluruh majelis jemaat, karyawan kantor, unit-unit misioner, dan seluruh warga jemaat GPIB Obor Banten atas kasih sayang, nasihat, motivasi, dan perhatian yang tentunya menguatkan saya sampai hari ini dalam tugas tanggung jawab saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada mentor saya yang kedua, Bapak Pendeta Yanta Kasili, atas segala nasihat dan juga pesan yang menguatkan bahwa dalam pelayanan jangan pernah mengharapkan pujian, tetapi lakukanlah dengan teladan kepada Yesus Kristus. Saya juga berterima kasih kepada Mama Ina, Tasya, dan juga Kak Tita. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia menjadi saluran berkat dari Allah yang saya terima selama tinggal bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk segala perhatian dan teguran yang diberikan sehingga saya merasa diperlakukan layaknya anggota keluarga. Terima kasih juga karena sudah menerima saya dengan penuh belas kasih dan mau mengerti kesusahan yang saya alami. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada majelis jemaat, karyawan kantor, unit-unit misioner, dan seluruh warga jemaat Immanuel Samarinda atas segala kebaikan yang saya terima. Terima kasih untuk setiap kebersamaan yang kita lalui, dan terima kasih juga untuk dukungan-dukungan yang selama ini diberikan kepada saya, baik dukungan doa ataupun materi yang saya terima. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta dan jemaat yang hadir di gedung gereja ataupun yang ada di rumah karena memberikan waktunya dan juga dukungan dalam ibadah peneguhan saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih bagi panitia penyelenggara, para petugas, tim multimedia, sound system, dan juga terkhusus Bubuhan Fedora yang sudah berjerih lelah sehingga ibadah peneguhan saat ini terselenggara dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada majelis jemaat dan seluruh warga jemaat Immanuel Pekanbaru yang sudah memberikan dukungan doa ataupun materi bagi saya sehingga saya sampai di tahap ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Kakak Pendeta Aaron yang banyak menolong saya dalam proses yang saya jalani dan juga sudah mewakili keluarga saya yang tidak bisa hadir saat ini. Terima kasih juga kepada Kak Ian dan Kak Vero yang di jemaat pertama telah merawat saya, membimbing saya dengan sangat baik. Terima kasih juga untuk Kak Dara dan Lexmana, Cindy, Vincent, Astrid, Nadia, Kak Pendeta Malia, dan juga Tante Sonya, dan seluruh teman-teman saya dalam saya menjalani masa-masa vikariat dan juga perkuliahan. Terima kasih karena sudah banyak membantu saya dan selalu bersedia saya repotkan dalam banyak proses yang saya jalani selama ini. Terima kasih karena telah memberikan waktu untuk berdiskusi, memberikan masukan terhadap pelayanan saya. Terkhusus, saya mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada kedua orang tua saya, kepada kakak
dan juga adik-adik saya yang selalu mendukung, menghibur, dan menjadi salah satu alasan bagi saya untuk berjuang menggapai impian-impian saya. Dikarenakan situasi saat ini, Bapak Ibu, keluarga saya tidak bisa hadir, sehingga saya akan memperkenalkan mereka lewat tayangan foto berikut ini. Ini adalah kedua orang tua saya. Kebetulan adik-adik saya adalah orang yang anti foto, jadi kalau foto keluarga mereka gak akan pernah mau ikut. Jadi ini foto adik-adik saya yang saya ambil secara tiba-tiba tanpa kesadaran mereka, karena kalau saya minta foto mereka gak mau, mereka malu katanya. Jadi ini adik saya yang terakhir, yang tadi anak ketiga. Untuk keluarga saya tahu dan saya yakin keluarga saya menyaksikan ibadah ini. Meskipun kita tidak bisa bersama-sama secara fisik, tetapi tetaplah rayakan momen ini dengan penuh sukacita. Saya sadar betul bahwa sampainya saya di tahap ini karena pertolongan Tuhan melalui orang-orang yang hadir dalam hidup saya, memberikan segala dukungan doa ataupun materi. Saya tentu sangat mengucapkan terima kasih dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dapat menyebutkan nama satu persatu. Namun bukan berarti saya tidak mengingat segala kebaikan Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik semua. Sekian kata sambutan dari saya, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Oh,
dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
siap diteguhkan. Thank you.